Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okay, lebih kurang dekat seminggu lebih juga saya tak buat video. Kali ni baru berkesempatan nak buat video. Okay, tapi untuk video kali ni, ni bukan sambungan untuk bahagian 13 untuk proses bina rumah. Tapi ni untuk kerja-kerja penambahan bahagian tempat letak kereta ataupun posh anjung lah, orang kata boleh dikatakan anjung lah. Okay, kalau boleh nampak sekarang ni, sekarang ni proses pemasangan kekuda untuk bahagian penambahan tempat letak kereta ni. Jadi untuk penambahan tempat letak kereta ni, kita akan pakai 100% material kayu untuk samakan dengan bahagian rumah asal. Jadi untuk pengetahuan semua, bangunan tambahan ni dia punya bukaan dia ni dalam lebih kurang dalam 15 plus minus lebih kurang 16 kaki panjang dia ni, daripada hujung sini, hujung tiang ke hujung tiang ni lebih kurang dalam 16 kaki. Dia punya bukaan daripada dia punya bukaan ni lebih kurang plus minus dalam 20 kaki. Bukaan dia ke depan dalam 16 kaki plus minus lah. Jadi bahagian yang ni saja yang kita akan buat kekuda kayu baru. Jadi kita akan sambungkan daripada kekuda asal tu yang ada cambis tu, kita akan pasang jenis kayu yang baru, tarik ke depan terus. Jadi dia akan guna pakai bentuk A. Dia akan jadi bentuk A depan ni nanti. Kekuda kayu dia akan jadi bentuk A. Jadi untuk video kali ni saya akan tunjukkan cara-cara pemasangan kekuda kayu daripada jenis pemasangan kekuda daripada jenis kayu untuk tempat letak parking kereta, insyaAllah. Jadi langkah pertama kita akan pasang dulu tutup beam ni, bahagian atas ni yang ada besi yang tim kita tengah bengkok kan tu. Kita akan pasangkan tutup beam dulu kiri dan kanan sebab untuk samakan ketinggian dia dengan bumbung asal. Jadi dia ada dua bahagian. Sebenarnya dia ada dua bahagian. Untuk bahagian yang ni kita tak sambung. Untuk bahagian ni kita akan buat awning. Kita akan pasang awning jenis kaca tu. Cuma yang penambahan kayu dia bahagian depan ni saja. Penambahan kekuda kayu lah. Kalau ikutkan beam yang kita buat ni, beam baru yang kita buat ni lebih kurang dah dekat 2 minggu jugalah lepas proses konkrit yang kita jalankan hari tu. Video konkrit pun kita ada, saya ada upload dekat video sebelum ni, boleh tengok timelapse untuk proses konkrit beam atas. Kerja ada agak rumit sikit lah untuk kekuda kayu ni. Kerja dia ada agak rumit sikit. Mungkin ambil masa pun lebih kurang, saya ingat dalam 3-4 hari lebih kurang macam tu. Sebab atap dia kita guna pakai genting, atap genting.
Kalau nak dibezakan costing, kalau nak dibezakan costing, semestinya lah costing kayu ni agak lebih tinggi sikit, agak lebih tinggi sikit. Untuk bahagian ni saja, untuk bahagian 20x16 ni saja, 20x16 ni saja, saya saya dah keluarkan costing untuk beli kayu lebih kurang dalam 2000 lebih, dekat 3000. Okey, sekarang langkah pertama biasa kita akan pasang dulu. Kita akan pasang dulu tutup beam ni. Okay, untuk tutup beam ni saya akan gunakan saiz 2 inci x 5 inci. Tujuan dia dekat sini sebab kita nak samakan labeling bangunan baru ni dengan lama ni, sebab kalau boleh nampak yang lama ni pun diletakkan tutup beam ni, kayu tutup beam ni. Jadi kita pun kena ikut letak jugalah. Jadi dia tak boleh letak macam tu je. Sebab masa proses konkrit beam hari tu, patutnya untuk beam ni kita letakkan, kita pasangkan satu besi lah. Kita tanamkan dalam beam sekali. Jadi kita tebukkan lubang dekat kita punya kayu tutup beam ni, saiz 25 ni, kita tebuk dia. Lepas tu masukkan besi ni. Okay, baru kita bengkokkan. Tujuan dia untuk pegang lah. Bersiling ni tujuan dia untuk pegang kita punya kayu tutup beam ni, tutup tiang ni. Jadi kayu ni tak bergerak lah ke kiri ke kanan ke. Dia dah mati dekat sini. Dia dah dikunci dengan kita punya besi ni. Sebatang. Jadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Untuk satu bahagian ni ada 4. Tapi sebelah depan kita tak letak. Kita hanya letak kiri kanan saja. Lepas tu letak paku, baru kita kunci yang dia terus macam ni. Jadi kita punya besi tak bergerak. Kayu pun dah kunci baik, kunci elok. Okay, macam tu cara kita nak pasang kita punya tutup beam ni. So base siap sebelah, baru kita pindah sebelah. Okay, nampak tujuan kita pasang kayu tutup beam ni, tujuan dia untuk samakan kita punya kuda baru ke kuda baru nanti dengan kedudukan tinggi kuda lama lah. Ni kuda asal ke kuda asal. Jadi langkah seterusnya, lepas kita dah pasangkan tutup beam ni kiri kanan, kita dah siap pasang, kita dah siap kunci kan. Okay, baru kita ambil, baru kita buat ukuran untuk kedudukan kita punya kuda kayu. Jadi ni ada satu kuda, ni ada dua, tu ada satu lagi tiga, dan satu lagi ada empat. Sekarang tim kita tengah buat kerja marking. Tengah buat kerja marking untuk kedudukan kita punya kuda kayu. Baik, untuk langkah seterusnya bagi proses pemasangan kuda kayu kita ni, untuk projek extend kita punya tempat parking kereta, langkah seterusnya kita kena naikkan kuda ni. Kalau bezanya pemasangan ke kuda kayu dengan besi ni, kalau besi ni kita boleh buat cetak ni dekat bawah, jadi kita boleh angkat naikkan ke atas. Tapi disebabkan kayu tak boleh buat macam tu,
Jadi kayu memang kena 100% lah, pasang kat atas, potong kat atas, kuku pun dekat atas. Jadi yang pertama sekali kita naikkan ataupun kita pasang dulu yang yang utama dia, yang sebelah depan dulu, untuk sementara waktu lah. Tu kalau boleh tengok, untuk sementara waktu ni pun kita ada kayu sokong, kayu 21 tu yang tengah-tengah tu menarik untuk dirikan kita punya ketuda kayu. Sebelah bawah kayu sebelah bawah ni saya pakai saiz 25. Saiz 25. Untuk sebelah atas saya pakai kayu saiz 24 lah. 24. Jadi lepas kita dah dapat satu marking, satu penanda utama sebelah depan, baru kita pasang sebelah dalam dia lah. Okay, sekarang kita dah berjaya naikkan dua ke kuda kayu. Kita dah siap naikkan, total ada 4 kuda kat sini, 4 kuda kayu. Jadi untuk sementara memang kena kuncikan dulu sekejap. Nama pun sementara, jadi kuncikan dulu sekejap. Sementara kita nak pasang dia punya wax nanti. Lepas tu baru kita letak kita punya kayu gulung-gulung kita sebelah atas. Jadi inilah proses. Ini antara proses step by step untuk kita punya kerja-kerja bumbung. Kira kalau macam ni, kira kategori senang lagi lah. Sebab bumbung ni hanya berbentuk, bentuk dia hanya A. Jadi puncak bumbung ni kita akan berpandukan kepada bumbung asal, puncak sebelah asal lah. Jadi berapa tinggi puncak asal tu kita akan follow, kita akan ikut saja. Kita tak boleh buat sebelah sini tinggi sikit ke sana rendah, ataupun sini rendah sana tinggi, tak boleh. Kita kena ikut sama level saja. Jadi bila kita tengok daripada depan ni, bentuk A dia sama je daripada depan baru sampai ke belakang lah. Kayu sebelah atas ni, kayu 24 sebelah atas ni memang kita akan lebihkan sikit. Sebab ni kita panggil dia overhang. Ni kita panggil dia overhang. Overhang dia pun sama, kita akan ikut bumbung asal sana tu. Overhang dia. Kiri dan kanan sama juga . Ni kalau kita nampak dia daripada bawah ni macam ni. Ini belum siap lagi. Sebelah tepi ni pun overhang, kena lebih kan. Jadi kita kena order kayu tu agak lebih sikit lah. Jangan terkurang tu nanti nak kena tukar balik agak susah lah. Jadi biar lebih tak apa, nanti kita akan potong balik. Baru kita letak pemanis lah. Bahagian luar ni ada dia punya kayu apa-apa pemanis. Dia tak tinggi rumah asal ni. Rumah asal ni tak berapa tinggi. Lebih kurang dalam 6 kaki adalah 6 kaki. Ketinggian daripada bawah sampai ke atas sulit. Dalam anggaran kasar dia 6 kaki lah. Ni dah lebih kurang setengah hari lah ni. Ni hasil kerja setengah hari. Memang agak lambat sikit lah. Agak lambat sikit proses pemasangan untuk kekuda kayu ni. Memang dia ada ambil masa sikit. Sebab dia tak boleh nak buat kat bawah. Cetak dia tak boleh nak buat kat bawah. Kalau kita guna besi, kita buat cetak tu dekat bawah. Jadi kita daripada bawah kita angkat naik atas, kita pasang kat atas dia. Tapi yang ni kita kena buat naik kayu satu-satu, pasang dekat atas, paku kat atas. Kita akan reka bentuk tu dekat atas, bukan dekat bawah. Kalau besi, memang kita akan reka bentuk dekat bawah. Sebab tu kalau selalu soalan-soalan yang diajukan, mana lebih senang, mana lebih mudah, memang saya punya jawapan, besi lebih mudah, lebih senang, dan paling penting dia lebih jimat.
Jadi percaya tak percaya, untuk bahagian depan ni, bahagian depan ni saja, untuk extend bahagian depan ni, untuk kos kayu saja, termasuk kayu gulung-gulung, kayu kekuda, tutup tiak, tutup beam kita, kos menelan belanja lebih kurang RM2,000 lebih, hampir RM3,000, RM2,600-RM2,700 macam tu, untuk kayu saja. Belum termasuk dengan genting lagi lah. Okay, lepas kita dah siap naik kita punya kuda. Kalau untuk tempat parking kereta ni, kuda yang kita siapkan, empat kuda. Bila kita dah siapkan, baru kita pasangkan dia punya zigzag. Ini yang kita dua tiga yang melintang ni, yang sengit ni, kita panggil dia zigzag. Baru kita pasang dia punya zigzag lah, untuk semua sekali, untuk semua ke kuda lah. Dia boleh nampak eh, satu sengit macam ni, satu sengit lagi macam ni, satu menegak. Ikut kita punya ke kuda lah, berapa panjang yang kita buat, berapa tinggi yang kita buat. Yang macam ni, ni satu lagi, boleh tambah lagi satu lagi sini. Sana pun boleh tambah satu lagi, tak ada masalah. Tak tambah pun boleh, nak tambah pun tak ada masalah. Nak tambah lagi bagus lah. Okay, lepas kita dah dah pasang zigzag kita ni apa semua, tiang utama untuk kita punya ke kuda ni, pasti yang kita pasang, kalau boleh nampak tu, kita pasang bolt and nut. Kita paku, tapi untuk safety, untuk keselamatan, kita tambah bolt and nut lah. Jadi kat semua bahagian, senang cakap kat semua bahagian yang ada kayu tu, semua kita tambahkan bolt and nut. Lagi satu, untuk tempat parking kereta ni, dia punya jarak ni agak jauh, 20 kaki. Jadi saiz kayu yang kita guna pakai ni 2 inci kali 5 inci, tapi kita doublekan 2. Jadi kalau boleh nampak tu, ada dua kayu saiz 2 inci kali 5 inci. Untuk kapit kita punya kayu zigzag dan kita punya kekuda lah, dalam masa yang sama. Okay, kita boleh nampak jarak antara satu kuda ke satu kuda ni lebih kurang dalam plus minus 3 kaki. Lebih kurang 3 kaki macam tu lah, bawah 3 kaki lah. Okay, jadi lepas dah siap ni kita punya ke kuda, lepas kita dah bolt and nut kita punya ke kuda ni apa semua, jadi baru kita akan jalankan kita punya proses pemasangan kayu gegelung untuk kita punya genting sebelah atas. Jadi ini hasil kerja untuk hari pertama. Jadi kita akan sambung lagi nanti untuk buat kita punya kayu gegelung sebelah atas pula. Okay, ni kita punya hari kedua untuk kerja-kerja kerangka bumbung, yang kita gunakan material kayu 100% . Jadi lepas kita dah siap kita punya proses pemasangan ke kuda, kita dah tegakkan kita punya ke kuda, kita dah bolt and nut, kita dah paku, kita dah kunci semua, baru kita buat proses
sambung kita punya apa ni, kayu gegelung ni, kayu dua-dua ni. Proses sambung kita punya kayu gelung ni, kita lapikkan satu. Ini ikutkan ni ke kuda asal ni, yang sebelah ni ke kuda asal. Okey, jadi kita tak boleh nak pakai ke kuda asal ni untuk sambung kita punya kayu gelung ni. Jadi kita tambahkan satu kayu kat sini, saiz yang sama macam kuda asal ni. Lepas tu kita bolt and nut. Untuk kayu ni kita bolt and nut, kita joinkan dengan kayu kekedung sebelah ni. Baru kayu gegelung ni kita kita pakukan dengan kita punya kayu yang kita lapik tadi. Kita dah siapkan sebahagian apa ni, kita punya gegelung sebelah atas tu. Lebih nampak jauh sikit. Tu. Lepas kita dah sambungkan dengan bangunan asal, kita dah siapkan bahagian yang sebelah lah. Jadi ni kita nak sambung untuk sebelah pula. Sama je, teknik dia sama je. Pastikan gegelung yang kita nak pasang ni lurus sama dia dengan gegelung asal. Kayu dua-dua asal. Jadi gegelung kita tu sama je, tak ada sengit lah. Ataupun nak lebih tepat, kita buat kita tarikkan benang daripada gegelung asal tu. Kita tarik benang gegelung asal, terus tarik ke kita punya ke kuda kayu yang baru ni. Kita dah siap sebelah. Lepas tu kita dah test kita punya genting. Kita dah letak kita punya genting. Semua ngam. Okay, boleh nampak kalau kita boleh nampak kat sini. Kita pasang kita punya kayu gegelung ni. Kira jarak antara satu kayu ke satu kayu ni lebih kurang dalam 11-12 inci, lebih kurang macam tu lah. Dalam ke dalam Jadi bila kita pasang benda ni lurus, kita pasang sama, dia punya tegak ni sama dengan yang asal ni. Jadi kita tak ada masalah untuk kita pasang kita punya genting kemudian. Rumit sikit lah untuk proses pemasangan kuda kayu ni, memang agak rumit sikit lah. Sebab tu kos dia pun ada tinggi sikit. Termasuk kos barang, kos upah pun ada berbeza lah berbanding dengan kita buat kerja kerja-kerja kerangka bumbung jenis besi. Jauh lebih jimat lah. Tapi sebabkan rumah ni asal dia kayu, jadi kita pun terpaksa ikut. Kena ikut model yang lama, material yang lama, kita guna kayu juga. Jadi ini pun sekali ada overhang, tepi sini ada overhang dua kaki. Sini pun kita ada overhang dua kaki. Kira keliling ni ada overhang dua kaki lah. Jadi depan tu nanti kita akan ikat batu. Kita punya tebing layar tu kita akan ikat batu balik nanti. Jadi dia pattern dia A saja. Dia pattern A je.
ikut balik yang lama, dia ada pattern A. Yang ni nanti kita akan pasangkan awning lah. Awning jenis kaca punya. Okay, baik, alhamdulillah kita punya pemasangan gegelung sebelah atas tu untuk kita letak kita punya genting pun dah siap. Kiri dan kanan dua-dua bahagian dah siap. Okay, jadi langkah seterusnya lepas kita dah siap pasang dah kita punya gegelung sebelah atas ni, kita dah siap ni. Kalau kita boleh nampak ni kayu gegelung, kayu 21 ni yang banyak-banyak ni, yang terlebih-lebih ni. Okay, kalau kita dah siap pasang, okay, barulah kita buat adjuster ataupun kita potong kita punya kayu lebihan untuk overhang ni. Standard overhang ni, kayu 24 ni, kalau boleh nampak tu, ni kayu 24 ni yang kita potong serong tu, kan, yang kita potong serong tu, biasanya untuk overhang ni orang akan buat minimum lah, minimum 2 kaki macam tu. Tapi ada jugalah yang buat 3 kaki. Tapi macam macam ni, macam untuk kerja tambahan ni, saya kena ikut rumah lama ataupun bumbung rumah lama tu, dia punya overhang berapa berapa panjang. Jadi saya kena ikut ikut yang sana. Jadi bila kita ambil ukuran sana, dapat untuk overhang sini 2 kaki. Jadi kita akan potong sini 2 kaki. Jadi kita dah siap potong kita punya tu semua tu, tulis kita punya kayu gegelung kat atas, kat atas kita punya ke kuda eh. Okay, boleh nampak tim kita sekarang tengah potong, dah buat marking kat sana tu, dia orang dah buat marking tu. Sekarang dia orang tengah buat kerja potong lah. Biasa potong ni kena, memang kena pakai gergaji potong daripada bawah untuk dapatkan dia punya dia tak boleh orang kata terlampau sengit sangat lah, sebab dia akan letak kita akan letak papan pemanis kan kat situ. Jadi alhamdulillah siap eh kita punya kerangka bumbung ni. Dua hari punya proses pemasangan lah untuk kerangka saja, belum masuk kerja-kerja pemasangan genting. Okay, itu saja untuk perkongsian saya kali ini untuk video proses ataupun kerja-kerja pemasangan kekuda bumbung menggunakan kayu. Jadi mungkin sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk masa akan datang. Mungkin cara-cara yang kita pakai hari ini boleh anda gunakan nanti kemudian hari, insyaAllah nanti kita akan jumpa lagi untuk video seterusnya. Jadi terima kasih dan Assalamualaikum.